Sekarang ni macam mana bang? Nak call polis tak boleh, nak buat apa pun tak boleh. Tapi kan, apa perasan tak? Tok Zakan tu macam panik sikit lah. Bila saya cakap pasal saya tahu nombor plate kereta tu. Ya ke? Yalah. Tak tahulah. Saya cuma rasakan yang Tok Zakan tu macam sembunyikan sesuatu lah bang. Aduh, hai, Kak call Inara daripada tadi tak dapat-dapat. Kak, sabarlah Kak. Mungkin Tuan Zakuan tahu kat mana Inara ada tu. Tengah mengambil dia ke? Kan, sebab tu dia tak angkat telefon akak. Hai, Inara memang rapat dengan dia. Eh, tahu tak, malam tadi ditarbiah kakak pasal majlis kita. Siapa Kak? Tuan Zakuan? Yalah, siapa lagi? Taulah suami akak tu, dia kan ortodoks. Hari tu Sally ada pergi tempat Tuan Zakuan. Dia ada dengar ceramah kat sana, Kak. Tapi macam peliklah kat ceramah dia. Pelik? Ya, pelik. Macam ustaz tu cakap tentang Islam dan sistem perhambaan, tahu tak, Kak? Dia cakap Islam ni sebenarnya galakkan tentang sistem perhambaan. Dan kita kena kembalikan sistem perhambaan tu. Macam... Akak kan ada orang gaji, Kak Lima. Kalau kata Tuan Zakuan ni nak tidur dengan Kak Lima, akak tak boleh marah. Dan Kak Lima pun tak boleh marah. Maknanya istilah kena redha, Kak. Ya Allah. Macam itulah, Kak. Dia punya ajaran tu. Patutlah dia tak pernah ajar akak pergi surau. Tapi kan, Kak, akak dengan Tuan Zakuan macam mana? Layanan Tuan Zakuan dengan akak macam mana? Biasa. Tak pernah paksa ke, marah-marah ke? Tak adalah. Dia tak pernah paksa apa pun. Kalau tak pernah paksa tu tak adalah tu, Kak. Mungkin Tuan Zakuan tu jaga je tempat tu. Tak payahlah kita pergi buka-bukaan, Kak. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Zakuan atas ucapan sementara tadi. Saya harap perkongsian kita pada malam ini akan meresap ke dalam hati kita dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kali. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Allahumma naqullahu wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Serius juga bunyi persatuan hawa ni. Saya pun tak sangka juga. Isi saya terlibat semua ni.
dekat rumah saya, Tuan Haji. Dah berkali-kali aku berpesan, kita kena kawal isteri-isteri kita. Kamu tu terlalu beri kebebasan kepada isteri kamu. Tengok apa dah jadi. Anak kamu akan dijadikan alat untuk agenda mereka. Saya faham, Ustaz. Saya faham. Saya kena berhentikan semua ini. Dah memang tanggungjawab kamu untuk hentikan semua ini. Dah jatuh wajib pada hukum. Anak kamu tu sebaik-baiknya kamu nikahkan dia secepat mungkin dengan orang yang ada agama. Seelok-eloknya daripada kalangan kita. Pilihlah daripada golongan pemimpin yang berpengalaman. Ayah minta maaf. Ayah terpaksa buat macam ni. Kenapa ayah sanggup buat macam ni? Selepas Nara beritahu ayah tentang aktiviti Hawa Islam, ayah suruh orang ayah untuk menyiasat lebih lanjut. Dan ayah takut dengan apa yang mereka beritahu ayah. Ayah takut apa? Banyak benda yang mereka buat bertentangan dengan agama sebenarnya. Tapi yang paling ayah takut ialah agenda utama mereka sekarang ini. Nara. Nara, kenapa dengan Nara? Mereka percaya Nara insan yang terpilih. Yang Nara ialah Nabi. Tak, mereka tidak mengatakan kata Nabi itu. Tapi daripada apa yang mereka perbincangkan. Ayah bukan sengaja untuk mencolek dan mengurung Nara. Tapi ayah nak Nara tengok sendiri. Nilai sendiri. Perbezaan antara Hawa Islam dan gerakan elit. Dan Nara akan faham kenapa ayah bersama gerakan elit. Dan Nara akan faham kenapa ibu dah jauh tersesat. Itu saja. Bukan nak mengenaya ataupun menyeksa anak sendiri. Mana kau ni? Suka buat risaulah. Ya Allah, Nara! Allah! Kau pergi mana? Kau di rumah? Kau ni selalu buat orang risau, tahu tak? Kau okey tak? Ya, aku okey. Kan aku dah cakap dekat engkau. Aku dah pesan dekat engkau. Jangan dia haka dengan mak engkau. Kau tak nak dengar lah. Tak, sekarang ni Ain. Kau faham tak pasal Persatuan Hawa Islam? Ya, kenapa? Persatuan Hawa Islam tu banyak tolong kita perempuan tau. Tanpa diorang kita tak ada suara. Tapi terlalu ekstrim. Diorang cuba sebaik mungkin untuk dapat benda yang baik-baik. Salah ke? Jangan judge diorang sebelum kau kenal diorang. Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahimahatumullah. Allah. Engkaulah punca semua ni kan? Astaghfirullahaladzim. Kenapa ni puan? Saya tak faham. Engkau dengki dengan persatuan aku. Engkau suruh orang bakar papan tanda Hawa Islam kan? Okay. Cuba bertenang, puan. Okay. Saya tak... Saya tak apa. Ha? Engkau jangan cuba nak hasut anak aku dengan fahaman kau ni. Ya? Aku tak izinkan kau jumpa. Tak?